permasalahan yang jadi utama itu bukan konten risetnya, tetapi bagaimana metodologi itu. Dan kebanyakan teman-teman dari sosial sangat antipati dengan kuantitatif itu. Ketika itu digunakan, hingga dari awal hingga sekarang, itu nggak ada perkembangan sama sekali. Nggak ada muncul-muncul metodologi baru yang bisa menyaingi apa namanya metodologi yang ada. Jadi semua terkooptasi dengan dua metodologi itu.